Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa'd-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah kita ...diberikan nikmat oleh Allah SWT... ...sehingga di antara nikmat tersebut... ...kita dipertemukan kembali... ...dengan bulan suci Ramadan... ...bulan yang penuh hikmah... ...bulan yang penuh berkah... ...dan ampunan dari Allah SWT. Bapak Ibu dan Pemirsa TV Yarsi... ...yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini... ...saya akan menyampaikan salah satu tema atau topik... ...tentang bulan Ramadan, bulan membaca. Di dalam kitab Ittihaful Anam Bi Ahkam Siam, karya Dr. Zainuddin Muhammad bin Hussein Al-Aidrus Al-Ba'lawi, bahwa setidaknya terdapat 16 nama-nama dari bulan puasa atau bulan Ramadan. Di antara nama tersebut, beliau menyebutkan Salah satu nama bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Qur'an atau bulan membaca Syahrul Qur'an, Syahrul Qiraah. Mengapa disebut demikian? Setidaknya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali yang kita sebut atau sering dikenal dengan istilah Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Sahru Ramadan al unzila fihi Al-Quran, Hudallinnasi minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batin. Kemudian, yang kedua, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita sangat dianjurkan untuk banyak membaca dan mempelajari Al-Qur'an, atau sering kita kenal dengan sebutan Tadarus Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hatinya, lebih-lebih ketika bertemu Jibril di bulan Ramadan. Beliau bertemu Jibril pada setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Qur'an. Maka sifat murah hati Rasulullah melebihi hembusan angin. Hal ini diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu." dan pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Syahrul Quran ini selanjutnya kita mengenal bulan Ramadan sebagai bulan membaca atau Syahrul Qiraah. Mengapa demikian? Kata Al-Quran dan Al-Qiraah memiliki akar kata yang sama, yaitu kata Qiraah yang artinya membaca. Kata Iqra berarti bacalah dan kata Quran berarti bacaan. Membaca dan membaca Al-Qur'an merupakan pesan penting berkaitan dengan hikmah Ramadan. Di bulan Ramadan kita selalu diajak untuk banyak membaca dan khususnya membaca Al-Qur'an yang dikenal dengan istilah atau tradisi tadarusan atau tadarus Al-Qur'an yang bermakna membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Bapak Ibu pemirsa Yarsi TV yang berbahagia. Semua ulama sepakat bahwa ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah lima ayat dari surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. insana nama alam yalam yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia yang menciptakan manusia dari sekumpal darah bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dalam suatu riwayat seperti diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikejutkan dengan datangnya wahyu saat beliau berada di Gua Hiro. Malaikat Jibril sang pembawa wahyu masuk ke dalam Gua Hiro menemui Nabi dan berkata, "Bacalah ya Rasulullah." Maka apa jawab Rasulullah? nabi kori'in aku bukan orang yang membaca. Bukan orang yang pandai membaca. Kemudian Malaikat Jibril memegangi Rasulullah, mendekapnya dan kemudian membisikkan kembali, bacalah. Maka kemudian untuk kedua kali, Nabi menjawab dengan ungkapan yang sama. Aku bukanlah seorang yang pandai membaca. ma Nabi Maka kemudian Malaikat Jibril kembali mengulanginya. Bacalah. Dan untuk ketiga kalinya Rasulullah SAW alaihi wasallam menjawab yang sama. Ma ana Saya bukanlah seorang yang pandai membaca. Setelah itu, setelah tiga kali jawaban Nabi, maka kemudian Malaikat Jibril melanjutkan pembacaan surat Al Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Bapak, Ibu, dan pemirsa Yarsi TV yang berbahagia. Jika kita merenungkan kembali makna dari ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang kemudian dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Maka sudah sangat tepat ketika bulan Ramadan ini kita sebut sebagai bulan membaca atau syahrul kira'ah. Mengapa? Yang pertama adalah bahwa makna dari peristiwa Nuzulul Quran, yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq ini menunjukkan pentingnya kegiatan membaca dan membangun tradisi membaca sebagai karakter muslim atau masyarakat Islam. Pengulangan kata ikra di dalam ayat 1 dan 3 surat al Al-Alaq tersebut menunjukkan pentingnya isi dan pesan dari ayat tersebut. Sekaligus memiliki arti bahwa kegiatan membaca tidak cukup hanya sekali atau diajarkan di awal, tetapi ini harus dilakukan berulang, dilakukan harus terus-menerus sehingga membentuk karakter pada setiap diri muslim. Hal ini karena membaca dapat menumbuhkan kesadaran spiritualitas seseorang dengan mengakui kemaha besaran Allah. Itulah makanya di dalam surat Al-Alaq ayat 1 disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ini artinya apa? Dengan membaca akan tumbuh kesadaran spiritualitas tentang Allah keberadaan Tuhan dan keberadaan kita sebagai ciptaannya. Kemudian yang kedua, bahwa membaca itu meningkatkan cakrawala pengetahuan seseorang. Membaca meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan kita terhadap berbagai persoalan. Sikap bijaksana yang dimiliki oleh seseorang terbentuk karena luasnya bahan bacaan atau referensi yang dihasilkan dari membaca. Bapak Ibu dan pemirsa Yarsi TV yang dirahmati Allah. Bulan ini dikenal bulan membaca karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan sebagai pedoman hidup dan untuk bisa menjadi pedoman hidup maka kita harus membaca dan mempelajarinya. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah? Salah satunya adalah dengan banyak membaca. Karena dengan membaca kita akan terbangun kesadaran spiritualitas kita untuk mengakui eksistensi kelemahan kita dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu pemirsa YARTI TV yang berbahagia, di akhir. Kultum kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Al-Qur'an itu menekankan pentingnya membaca dan bagaimana membangun tradisi membaca bagi umat Islam, sehingga menjadi karakter Muslim sejati. Muslim sejati adalah Muslim yang menjadi seorang pembaca. Kemudian, yang kedua. Marilah kita sama-sama bangun membudaya membaca yang dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita tentang pentingnya tradisi membaca ini. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan dan hikmah Ramadan ini kita dijadikan umat Islam pribadi yang memiliki kekuatan dan daya baca. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila yutafiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muafiq ila akhwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.